yang tulus dan murni hati, disanalah kita ketika kita hiperlena dan kepuasan dunia semata. Di saat yang bersamaan pula, manusia semakin dijauhkan oleh yang Maha Kuasa. Ia telah datang, ia telah datang, ia telah datang. Akankah kita tetap berpangku tangan dan tetap membiarkan mata kita dibutakan? Atau kita bisa menjadi berkat bagi dunia?